Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, lantai Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan tiga emiten baru yang mencatatkan sahamnya secara bersamaan pada Senin 8 Juli 2019. Di mana ketiga perusahaan tersebut yakni MNC Vision Networks Tbk, NV Technologies Indonesia Tbk, serta Berkah Prima Perkasa Tbk. Siapa informasinya berikut liputan yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement. Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Sobat Investor, lantai Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru. Tidak hanya satu, melainkan tiga perusahaan sekaligus secara bersamaan mencatatkan sahamnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada hari Senin 8 Juli 2019. Di mana ketiga perusahaan tersebut ialah PT MNC Vision Network Tbk, PT NV Technologies Indonesia Tbk, serta PT Berkah Prima Perkasa Tbk. Emiten pertama ialah PT MNC Vision Network Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham IPTV. Di mana perseroan melepas sahamnya sebanyak 3,52 miliar saham baru atau 10% dari modal yang disetor, sehingga perusahaan TV berbayar ini berhasil meraup dana segar senilai 845,28 miliar rupiah. Direktur utama PT MNC Vision Network Tbk, Ade Tendra, mengatakan bahwa dana dari hasil IPO akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha broadband, pengembangan platform OTT termasuk untuk memproduksi konten original dan untuk penambahan modal kerja. Selain itu, MNC Vision juga telah menunjuk MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Syukur hari ini kita MVN, MNC Vision Networks Tbk dengan kode ticker IPTV mulai melantai di bursa di BEI. Ya, tadi kita lihat saham kita juga cukup frekuensinya paling terbesar, paling banyak, paling aktif dan mulai naik, ya kan, pada saat hari pertama kita listing. Nah, itu menunjukkan bahwa pasar menyambut positif ya terhadap kinerja dan peluang dari sisi bisnis atau pengembangan bisnis daripada MVN. Nah, tujuan kita IPO tentunya adalah mengakses dana publik seluas-luasnya. Emiten selanjutnya ialah PT NV Technologies Indonesia Tbk yang juga resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ENVY. Perusahaan penyedia jasa teknologi informasi ini menjual sahamnya sebanyak 600 juta saham baru atau setara 33,33% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga perseroan berhasil meraih dana segar mencapai sebesar 222 miliar rupiah. Direktur utama PT NV Technologies Indonesia Tbk Muhammad Sofian bin Muhammad Rashdi mengatakan, dana yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan usaha sistem integrasi telekomunikasi serta penelitian dan pengembangan perusahaan. Selain itu, NV Technologies juga menunjuk Erdita Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Kami adalah perusahaan teknologi yang memiliki tiga pilar bisnis, yaitu sistem integrasi telekomunikasi, sistem integrasi informatika, dan sistem informasi security. Tepat pada hari ini, PT MNC Technologies secara resminya akan berubah status menjadi perusahaan terbuka setelah demi tahap proses IPO kami lalui. Bagi kami, hal ini merupakan langkah besar bagi perseroan ke depannya. Dan emiten terakhir ialah PT Berkah Prima Perkasa Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Blue. Perusahaan tinta isi ulang ini menawarkan sahamnya sebanyak 168 juta saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp130. Selain itu, perseroan juga sukses meraup dana segar IPO mencapai senilai 21,84 miliar rupiah. Direktur utama PT Berkah Prima Perkasa Tbk, Herman Tansri, mengatakan, dana yang didapat dari hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperoleh modal kerja guna mengembangkan lini bisnis baru. Selain itu, Blueprint juga telah menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Blueprint merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, tinta isi ulang, kertas foto, toner compatible, dan seterusnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi ulang dan compatible selalu dipandang sebelah mata. Hal ini diperparah oleh banyaknya merek isi ulang yang mengorbankan kualitas demi mengejar harga murah. Blueprint hadir dengan visi berbeda. Kami menjual printing consumables dengan kualitas premium yang setara dan sering melampaui kualitas merek original. Dengan pencatatan saham perdana ketiga emiten baru tersebut, kini total perusahaan yang melakukan initial public offering sepanjang tahun berjalan 2019 mencapai sebanyak 24 perusahaan. Adapun hingga saat ini total emiten yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mencapai sebanyak 641 perusahaan. Sobat investor, sekian IDX Statement hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia.